ketahuan kalau Persipura terima, terus ketahuan oleh FIFA, maka Persipura akan kenakan sanksi. Keprihatinan dari masyarakat Papua terhadap tim kebanggaan mereka, Persipura Jayapura, atas ketidakpastian dan sikap Bank Papua yang tidak membayarkan sisa kontrak kerjasama yang harus dibayarkan kepada Persipura Jayapura senilai 3 miliar itu, membuat masyarakat pecinta Persipura Jayapura bereaksi. Aksi masyarakat pecinta Persipura Jayapura itu dilakukan secara spontan dengan cara di mana mereka melakukan pengumpulan dana mulai dari nilai Rp1.000 hingga nilai jutaan rupiah untuk menopang tim kebanggaan mereka itu. Pengumpulan dana baik dari masyarakat pecinta Persipura Jayapura maupun dari pihak donatur untuk membantu tim Persipura Jayapura yang terkena kendala, namun sayang niat baik dari masyarakat pecinta Persipura Jayapura atas aksi mereka itu bakal menimbulkan masalah baru bagi tim kebanggaan mereka jika tim Persipura Jayapura menerima uang dari masyarakat pecinta Persipura Jayapura. Baik, ini yang selama ini sepensiur yang ada pengumpulan dana, ada yang 1.000, ada yang lebih dari 1.000, 1 juta ke atas, itu sudah saya mau sampaikan bahwa ini klub profesional. Kalau Bapak Ibu buat seperti itu, kalau Persipura terima terus ketahuan oleh FIFA, maka Persipura akan kenakan sanksi. Karena statuta FIFA itu Persipura ini klub profesional, bukan klub-klub yang biasa-biasa, ini klub profesional. Jadi dia tidak bisa menerima sumbangan-sumbangan seperti itu. Sumbangan pun harus dari berupa PT, baru bisa diterima. Ada MOU kerjasamanya. Jadi tidak asal-asal harus terima dari masyarakat, oh ini, itu tidak bisa. Ini klub profesional. Itu kita harus pilih ya, klub profesional dan klub yang biasa. Klub profesional itu tidak bisa terima sumbangan, kecuali sumbangan itu berupa PT, berbadan hukum, yang bisa memberikan dia sumbangan. Tetapi yang tidak berbadan hukum tidak bisa diterima itu. Karena itu sanksinya jelas bahwa statuta FIFA itu sudah jelas. Apa mau Bapak Ibu buat seperti itu, terus Persipura sekarang mengalami kesulitan begini, tambah lagi dengan sanksi lagi dari FIFA, ya kita tambah ke bawah lagi, bukan kita naik ke atas tapi tambah ke bawah. Jadi saya harap untuk itu dihentikan. Saya sebagai Ketua Persipura Milenial, saya menghimbau untuk Bapak Ibu hentikan. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah berempati kepada Persipura, tapi ya itu kesalahan. Jadi mencintai Persipura bukan caranya seperti itu. Gini tuh, terima kasih. Okay.